Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Pekon Sedampa Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan vaksin di Balai Pekon Sedampa Indah. Hadir dalam kegiatan ini Kapuspustu UPT Balik Bukit Harjan, Peratin Sedampa Indah Suratal, Babin Kantipmas Deni, TNI, Polri, aparatur Pekon Sedampa Indah Bidan Desa, perawat desa dan masyarakat yang hendak divaksin. Dalam kesempatan ini Kapus Puskes Balik Bukit Harjun menjelaskan, kami saat ini dari Puskesmas Kecamatan Balik Bukit didampingi oleh TNI Polri, dan aparatur Pekon Sedampa Indah melakukan kegiatan vaksin jenis booster 3, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada yang mau vaksin jenis dosis 1 dan 2 masih kita sediakan. Dan tetap kita layani perlu diketahui pada saat ini Lampung Barat sedang dalam PPKM level 3, dan kita harus meningkatkan cakupan vaksin baik booster maupun lansia jadi kami mengimbau pada masyarakat melalui hubungan TNI Polri dan aparatur Pekon, agar bisa mensosialisasikan lagi kepada masyarakat agar bisa divaksin dan tetap melaksanakan protokol kesehatan pungkasnya. Suhartato melaporkan dari Pekon Sedampa Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini dari Puskesmas didampingi oleh TNI, Polri, dan aparat Pekon Sedampa sedang melaksanakan vaksin booster, yaitu vaksin untuk dosis 3. Tapi dalam pelaksanaan ini tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang belum vaksin, baik dosis 1 maupun dosis 2, tetap akan kita layani. Kemudian, perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini Lampung Barat sedang pada level 3, PPKM level 3, jadi supaya kita bisa terhindar dari PPKM level 3 ini, kita harus meningkatkan cakupan vaksin baik booster maupun lansia. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat melalui dukungan dari TNI, Polri, dan aparat Pekon agar bisa mensosialisasikan lagi kepada masyarakat agar bisa divaksin dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini tanggal 30 Maret 2022 saya sebagai Kapus Sedampa Indah mengajak masyarakat di sini untuk vaksin booster. Walaupun kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Puskesmas, dan juga Peradi. Juga telah disampaikan vaksin orang sementara ini 25 orang. Itu jenis apa aja Pak hari ini Pak? Jenis vaksin itu vaksin booster Pak. Booster ya. Tapi yang 1-2 ada juga masih ya? Yang 1-2 masih ada. Oke, terima kasih Bapak ya. Iya. Kind of.